Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur kita di dunia sangatlah pendek, maka jangan sia-siakan. Kita hidup di dunia ka'abir sabil, seperti orang-orang sedang melakukan perjalanan musafir dari dunia, kemudian alam barzakh, kemudian alam akhirat. Di dunia, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sangat sedikit orang yang bisa melampaui umur 70 tahun. Hadits riwayat Tirmidzi dalam sunannya dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Jika ada orang lebih dari 70 tahun umurnya, belum tentu itu bonus. Bonus jika itu nikmat dari Allah, yaitu berupa umur yang ditambah dengan tambahnya ketaatan dia dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, bukan bonus jika lebih dari 70 tahun tapi dia semakin jauh dari Allah dan semakin berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah istidraj. Apa itu istidraj? Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا رأيت الله تعالى يؤتي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصي فإنما ذلك منه استدراج. Bila kamu melihat Allah memberi pada seorang hamba perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam keadaan kemaksiatan kepada Allah, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj, jebakan berupa nikmat Allah yang disegerakan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad dihasankan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaut.